Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, kali ini saya berada di pertigaan Patung Kuda atau BTN. Masih berkaitan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan secara parsial di 6 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Saat ini saya sedang bersama Bapak Heriadi ya Pak, bagian lapangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Baik Pak, kita menuju ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perkembangan situasi lapangan Pak setelah ditetapkannya PSBB secara 3 hari ini Pak? Untuk pelaksanaan PSBB hari ketiga ini, memang kebetulan mungkin karena menjelang weekend, sama masih awal bulan mungkin ya, jadi agak mungkin untuk hari ini terlihat jumlah kendaraan maupun orang yang lalu lalang, jadi masih terlihat banyak. Sebelum oleh kita direkayasa atau ditutup penyekatan jalan dari mulai jam 16.00 sampai dengan jam 22.00. Kalau boleh tahu Pak, rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak aparat gabungan ini Pak, dari mana? Kalau untuk rekayasa lalu lintas yang kita laksanakan sampai saat ini baru kita seperti minggu-minggu sebelumnya untuk penerapan penyekatan jalan di sekitar kota ini dimulai dari Jalan Veteran, tepatnya Taman Pembaharuan, sampai dengan RM Marta Dinata, Suryo, selanjutnya ditambah dengan Kakak Singawinata dan Siliwangi, sekitaran Situ Bulan. Ini Pak, melihat situasi dan kondisi di lapangan, masih banyak masyarakat yang berkeliaran dan masih juga kurang kesadaran untuk memakai masker. Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat gabungan, Pak? Ya, sampai saat ini kita dengan pihak kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, kita terus berusaha memberikan informasi atau mensosialisasikan terkait dengan PSBB di 6 kecamatan atau PSBB parsial yang kita laksanakan dari tanggal 6 kemarin ya, gitu. Jadi sampai saat ini untuk tindakan tegasnya memang belum kita terapkan, kita hanya masih memberikan informasi terkait dengan pengenaan masker, kemudian juga social distancing di dalam kendaraan, agar masyarakat intinya mengerti, sadar akan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Kedepannya Pak, kan ini masih sosialisasi dari Bapak. Kedepannya apakah akan ada sanksi yang diberikan? Kedepan mungkin seperti yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas dalam ini Ibu Bupati Purwakarta, itu ada sedikit tindakan untuk yang melanggar seperti mengucapkan Pancasila atau membaca doa. Itu yang ditegaskan oleh Ketua Gugus Tugas penanganan COVID ya, Ibu Bupati. Kalau boleh tahu Pak, ini kan ini baru berjalan 3 hari dan ini PSBB akan dilaksanakan selama 14 hari sampai dengan tanggal 20 Mei. Apakah akan ada rekayasa lebih luas lagi atau mungkin sampai seluruh kecamatan Purwakarta akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar dan rekayasa lalu lintasnya Pak? Ya, kita menunggu instruksi atau amanat dari pimpinan ya terkait dengan penerapan atau penyekatan di 6 kecamatan yang dilaksanakan hanya untuk inti dari penyekatan ini kan kita bermaksud untuk mengurangi terutama social distancing ataupun bergerombol atau berkumpulnya masyarakat. Intinya kalau sudah disekat seperti ini, kita lihat sendiri bahwa ini sangat efektif. Tapi mungkin di tempat-tempat lain yang setelah ini ditutup, mungkin ada lonjakan di sekitar Ring 2, kalau disebutnya Ring 2 sekitar jalan sampai ke Taman Pembaharuan itu ya. Marcom, Ahmadiyani sampai dengan Taman Pembaharuan itu pasti ada lonjakan karena jalur sininya kita tutup. Kemudian juga itu karena mana mungkin kan
terus kemudian persawahan. Tapi mudah-mudahan setelah kita berlakukan ini, masyarakat juga akan lebih sadar, akan lebih mengerti bahwa kita harus bersama-sama berdisiplin dalam rangka melawan COVID-19 di Kabupaten Pulau. Kedepannya Pak, apakah akan ada penambahan checkpoint atau pos-pos pemantauan? Untuk checkpoint sebetulnya sudah cukup. Sudah cukup dari mulai perbatasan Kabupaten Purwakarta dengan kabupaten lain, kemudian juga di Geto, selanjutnya di dalam kota, itu semua sudah ada checkpointnya. Jadi sebetulnya sudah dianggap cukup untuk kita melaksanakan PSBB ini. Total seluruh anggota atau satuan tugas ini Pak yang dikerahkan selama PSBB, baik itu dari TNI, Polri, di Satpol PP, berapa orang Pak jumlahnya Pak? Kalau untuk kita belum tahu pasti ya, cuma untuk di sub itu kita kerahkan sekitar 100 orang per hari untuk kegiatan penyekatan dan checkpoint di seluruh Jakarta. Untuk personil yang lainnya seperti Pol PP, Damkar, Kepolisian, TNI, itu ada hampir di semua titik juga bersama-sama kita. Ini selama PSBB berjalan 3 hari Pak, apakah sudah dilaksanakan patroli? Dan patrolinya apa hanya masih bentuk sosialisasi atau langsung tindakan tegas salah satunya pembubaran Pak? Kalau ini kan sudah pemberlakuan PSBB, berarti kita sudah bukan sosialisasi lagi seharusnya. Kita sudah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar ya, berarti sudah kita laksanakan. Hanya karena mungkin waktunya terlalu mepet kemarin antara SK Menteri Kesehatan itu terkait dengan pelaksanaan PSBB, ya mungkin kita masih butuh waktu untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan PSBB ini, walaupun secara tidak langsung atau itu masyarakat sudah tahu sebelum pemberlakuan PSBB ini, masyarakat sudah banyak tahu. Hanya mungkin tadi karena mungkin ada keperluan atau kebutuhan terkait dengan masyarakatnya, akhirnya masih banyak yang berkumpul atau berkerumun. Tapi itu selalu oleh pihak kepolisian, TNI, beserta jajaran lainnya, Pol PP, itu selain patroli ya mereka bertindak untuk minimal membubarkan kerumunan-kerumunan tersebut. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga lancar, sukses dan sehat selalu untuk aparat gabungan. Yep. Ya baik, saya Raffi Sukuma melaporkan dari pertigaan Bank BTN. Terima kasih.